Sip Vanessa. Masyarakat di Sabah perlu mengadaptasi kemudahan digital menerusi inisiatif My Digital yang dilancarkan hari ini. Jadi untuk perinciannya, kita langsung bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masyarakat dinasihatkan untuk mengadaptasi diri dengan kemudahan digital. Ia selaras pelancaran inisiatif My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia oleh Perdana Menteri untuk memperkasakan kehidupan masyarakat dalam setiap aspek. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahilmi Yahya berkata, penyampaian maklumat melalui kaedah digital dapat digunakan secara meluas berbanding kaedah konvensional. Kita telah mempertingkatkan usaha digitalisasi di kementerian-kementerian yang ada dan ini nampak ketara kesannya kepada pengumpulan data-data di kementerian dan lebih efisien lagi untuk kita menemui kumpulan sasar yang diadakan. Begitu juga dalam urusan tadbir, contohnya pemasaran. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri menyampaikan bantuan bakul makanan COVID-19 2.0 dan bantuan tunai RM300 sekali bayar kepada seramai 50 penerima IKASI dan B40 di Putatan. Untuk meringankan beban kami, yang duit 300 itu kami guna untuk modal untuk berniaga yang kalau ada lebihan pembelian barangan untuk keperluan di rumah. Syukurlah dapat meringankan sikit yang kami hadapi sekarang ini, penyakit COVID dengan banjir dan alam. Setakat semalam, lebih 200,000 individu yang layak telah menerima bantuan tunai sekali bayar yang disalurkan ke akaun masing-masing. Pembayaran itu dijangka selesai akhir bulan ini. Pelajar tahun 6 bagi tahun 2020 Sekolah Agama Negeri San Sekolah Agama Rakyat SAR dan calon persendirian kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di Sabah akan menduduki ujian imtihan kabul bagi menggantikan peperiksaan sijil rendah agama sebelum ini. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, ujian imtihan kabul hanya melibatkan 3 subjek teras iaitu Al-Quran, Bahasa Arab dan Imlak yang akan berjalan serentak pada 22 Februari ini. Sebelum ini lebih 8 subjek, pada kali ini hanya 3 subjek saja mereka duduki, tapi subjek-subjek yang asas yang memungkinkan atau membolehkan mereka mampu untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 sekolah agama. Beliau ditemui pemberita RTM sempena lawatan kerja Menteri Tugas-Tugas Khas Negeri Sabah dan ziarah dakwah kelas bimbingan saudara kita di Masjid Ar-Rahman Tenam. Sempena lawatan ini, tabung zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS telah menyumbangkan sejumlah RM17,000 kepada San Pekan Tenam. Sementara itu, RM20,000 masing-masing kepada Madrasah Tahfiz Nur Aisyah Tenam dan Madrasah Tahfiz Ar-Raudah Tenam serta RM5,000 kepada Masjid Ar-Rahman daerah Tenam. Penerima bantuan merakamkan penghargaan atas sumbangan berkenaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, nanti tugas-tugas khas yang mana telah sudi menyumbangkan keuangan untuk pengurusan Masjid Ar-Rahman. Sumbangan sebanyak RM17,000 untuk pengurusan guru zakat di sekolah ini. Sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru untuk aktiviti berkenaan. Turut disampaikan bakul makanan sumbangan JAKIM Sabah kepada 80 orang golongan asnaf. Pemimpin Sabah menyambut baik cadangan agar wakil-wakil rakyat menjadi antara penerima vaksin COVID-19 fasa pertama seperti diumum Perdana Menteri Selasa lalu. Cadangan itu dilihat mampu menambah keyakinan rakyat terhadap keberkesanan dan jaminan keselamatan pengguna vaksin berkenaan yang dijadual sampai ke Malaysia hujung bulan ini. Antaranya Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Isnin Aliasni yang juga Adun Klias serta Adun Kemabuang Dato' Rubin Balang. Saya rasa memang perlulah dan memang yang baiklah supaya rakyat yakin. Sekarang ni rakyat kadang-kadang tidak yakin, benda baru. Dia kata kenapa kami di dulu, kenapa tidak pemimpin dulu. Jadi bila pemimpin dulu mereka melihat bahawa keyakinan mereka kalau sudah vaksin itu sampai di pada rakyat, rakyat akan yakin. Kenapa wakil rakyat parlimen ini sama ahli Dewan Undangan Negeri sama ada wakil rakyat pembangkang ataupun kerajaan didahulukan
sebab wakil rakyat ini dia akan bertemu dengan ramai orang walaupun dalam keadaan yang mengikuti SOP. Dato' Isnin dan Dato' Rubin ditemui RTM selepas majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Tenom dan ketua-ketua adat DUN 42 melalap sesi 2020 hingga 2022 di Dewan Dato' Sri Panglimaan Tanom Tenom. Seramai 18 ahli majlis daerah Tenom dan 10 orang ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, ketua masyarakat Cina dan ketua kampung menerima watikah pelantikan masing-masing. Lebih 10,000 bantuan bakul makanan COVID-19 Kerajaan Negeri Sabah bagi kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan diagihkan secara berperingkat dalam tempoh terdekat ini. Setakat ini, lebih 1,700 bantuan bakul makanan telah diagihkan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Norliza Awang Ali berkata penerima terdiri penerima ikasi dan golongan B40 serta mereka yang perlu menjalani kuarantin di rumah. Oh, untuk yang 2.0 ni masih dalam proses pengagihan. Data yang saya dapat semalam kami ada mengagihkan dalam 1,700. So hari ini dan beberapa hari akan diteruskan lagi lah. Tidak silap saya, akhir adalah pada 28 hari bulan ni, hari terakhir pengagihan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan bantuan prihatin RM300 dan bantuan bakul makanan COVID-19 Kerajaan Negeri Sabah peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Dewan Masyarakat Menggatal. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan, mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sementara itu, Datuk Yaakob berkata penyaluran bantuan tersebut adalah bukti keprihatinan kerajaan bagi meringankan kesusahan rakyat semasa pandemik COVID-19 ini. Ini bukanlah yang kali pertama ya. Pada ujung tahun lepas juga, pihak kerajaan mengadakan usaha yang sama. Dan pada kali ini, pandemik kali ini juga kerajaan mengambil tindakan yang sama, yaitu atas rasa tanggung jawab kerajaan dan juga simpati kepada permasalahan yang dihadapi rakyat. Penantian lebih 1,000 penduduk Kampung Muara dan Kampung Pukat Tawau untuk melihat perkampungan mereka diwartakan bakal menjadi kenyataan. Usaha mewartakan dua buah kampung dalam kawasan Dun Tanjung Batu itu bertujuan memastikan penduduk menikmati kehidupan lebih selesa. Adun Tanjung Batu Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan perwartaan itu kepada kerajaan negeri untuk kelulusan. Usaha berterusan akan diambil bagi mewartakan beberapa buah lagi perkampungan di kawasan berkenaan. Ini untuk memastikan ya, tanah yang mereka diami itu, tanah yang mereka tinggal setelah sekian lama itu dapat kita gezetkan sebagai kampung dan seterusnya dapat kita bangunkan dengan lebih teratur dan lebih baik. Andi berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan bakul makanan golongan B40 kepada penduduk Dun Tanjung Batu di Dewan OT Jantan, Taman Ria Tanjung Batu Darat Tawau. Bantuan berkenaan merupakan tambahan bantuan ikasih yang sebelum ini telah diagihkan melalui wakil kampung yang berdaftar. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah kali ini. Amalkan kebersihan termasuk sentiasa membasuh tangan, jaga penjarakan fizikal dan elak tempat sesak. Baik, kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus lepas itu.